Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang cara beli paket item yang ada di Avatar World ya. Teman-teman ada yang komen tuh di beberapa video, jadi aku akan bikinkan aja cara membelinya ya. Itu pertama pakai pulsa, terus di Alfamart dan juga di Indomaret ya teman-teman ya. Nah, jadi aku rekomendasikan itu aja karena itu yang paling mudah dan paling gampang ya. Oke, di sini teman-teman kalau mau beli paketnya itu kalian harus masuk ke dalam paketnya terlebih dahulu kan. Nah, misalnya kalian mau beli paket yang baju-baju ini, misalnya baju-baju ini ya yang terbaru nih ya. Misalnya kalian mau beli yang paling murah ya, misalnya tes yang drip hip hop Y2K iconic ya, kalian beli aja bui di sini. Nah, di sini kalian harus ini ya, isi tanggal lahir kalian, usahakan yang 17 plus ke atas ya, biar nanti bisa disetujui dan bisa diselesaikan ya. Oke. Nah, di sini setelah kalian sudah masuk ya teman-teman ya, di sini setelah kalian sudah masuk ya, nah kalian klik dulu harganya ya, kalian klik dulu harganya yang di paling atas tuh ya, AW Hip Hop Y2K Pack 3 itu kalian klik dulu ya, kalian klik yang plus pajak itu, nanti biar kelihatan harganya semuanya ya. Nah, jadi totalnya itu adalah 18.870 ya. Nah, terus teman-teman di sini bisa pilih nih metodenya. Pertama aku tadi mau jelaskan pakai pulsa. Nah, untuk pakai pulsa di providerku ya, itu tidak ada ya teman-teman ya. Itu tidak ada. Jadi untuk saat ini di Avatar World ya, di sini kalau untuk pembelian pakai pulsa itu tidak tersedia, alias tidak ada. Jadi teman-teman yang mau beli pakai pulsa item di Avatar World itu nggak bisa. Jadi tidak ada kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau jelaskan yang di Indomaret ya. Nah, di Indomaret di sini ya, ini yang menurut aku paling mudah dan paling simple ya. Nah, kalian klik aja di sini pembayarannya di Indomaret ya, sudah nanti akan ada centang kayak gini ya. Nah, terus kalian dapatkan kode pembayaran, kalian klik ya. Nih, kalian klik di sini. Nah, terus nanti teman-teman kalau misalnya ada verifikasi silahkan verifikasi, kalau misalnya nggak ada verifikasi langsung ya. Nah, ini aku ada verifikasi. Nah, nanti kayak gini nih tampilannya setelah kalian proses ya, nanti akan ada kode ya, nanti akan ada kode, cuman ini kodenya nanti ini ya aku sensorin ya. Nah, nanti kalau kalian coba sendiri di akun kalian itu nanti akan muncul kode. Nah, kodenya ini yang kalian bawa ke Indomaret, nanti kalian datangin kasirnya di Indomaret, kalian bilang, "Mbak, saya mau beli beli item di game." Nah, itu kalian kasih yang ini ya, kodenya ini. Nah, di Indomaret kayak gitu ya, gampang banget. Nanti kalau misalnya sudah selesai lakukan pembayaran, teman-teman buka gamenya itu sekitar tunggu beberapa menit ya, baru kalian buka gamenya itu, nanti paket yang kalian beli itu tinggal claim kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba di pembayaran melalui Alfamart. Nah, tapi sebelum itu ya, misalnya kalau kalian ada berubah pikiran ya, kalau kalian mau cancel pembelian di Indomaret itu gampang banget. Caranya kayak gini. Nah, misalnya teman-teman misalnya tadi sudah ngelik Indomaret kan, terus kalian mau cancel pembelian di Indomaret, nah kalian bisa tuh. Jadi nanti tadi kalian keluar dari gamenya, terus masuk ke dalam in gamenya, beli yang paket yang tadi ya, kalian lihat-lihat pembelian. Nah, di bagian ini teman-teman nanti kan ada muncul tuh AW Hip Hop Y2 Pack 3 kan. Nah, di situ kalian klik batal kalau misalnya kalian nggak mau jadi beli di Indomaret ya, kalian klik batal aja di sini. Nah, terus nanti batalkan pembelian, sudah selesai. Jadi nanti tidak ada kode juga. Nah, cuman di sini juga ada, misalnya kalau kalian nggak mau batalin ya, nanti itu ada batas waktu expired kodenya, itu sekitar 2 hari kalau nggak salah. Jadi kalau nggak ada lakukan pembayaran selama 2 hari, pembayarannya atau link itunya akan hangus. Jadi kembali ke teman-teman aja, misalnya kalau kalian sudah klik Indomaret mau bayar langsung atau kalian mau batalkan. Misalnya kalau kalian berubah pikiran tiba-tiba, ah nggak jadi, ah aku mau lewat ini aja, nah kalian bisa batalkan dengan cara ini, atau nanti ada link expirednya. Biasanya tuh kalau misalnya kalian sudah klik itu batas waktunya 2 hari ya, kalau misalnya kalian nggak lakukan pembayaran selama 2 hari itu akan hangus ya. Lebih baik sih batalkan aja biar nanti nggak jadi masalah, lebih baik dibatalkan kayak yang caraku tadi ya. Oke. Okay?
Oke teman, nah balik lagi ya ke dalam in game ya. Nah kalau misalnya teman di tempat kalian itu nggak ada Indomaret tapi adanya Alfamart, itu gampang banget. Kalian tinggal klik yang tanda panah kecil itu ya di bagian sini. Nah itu kalian tinggal cari aja tuh bayar dengan bayar di Alfamart, ada nih. Nah nih kayak gini nih, bayar di Alfamart. Nah seperti ini, nanti akan menambahkan di akun kita. Nah nanti kalian tinggal pergi ke dapatkan kode pembayaran, itu sama kayak yang Indomaret tadi. Jadi kodenya itu teman-teman bawa ke Alfamart, kasih ke mbaknya, misalnya mbak saya mau beli item di game ini, kayak gitu. Nanti kasih kodenya itu ke mbak-mbak kasir, kayak gitu ya. Selebihnya terus nanti kalau misalnya kalian mau batalkan, sama caranya kayak tadi ya. Dan aku sarankan buat teman-teman yang mau beli-beli seperti ini ya, itu usahakan untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih paham tentang seperti ini, biar nanti teman-teman tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi miss kayak gitu ya. Oke okay? Nah terus kalau misalnya teman-teman mau beli pakai paket Google Play ya, itu lebih kurekomendasikan karena lebih enak, lebih cepat, lebih praktis juga ya, pakai yang saldo Google Play, seandainya kalau kalian punya saldo Google Play ya. Tapi kalau kalian nggak punya saldo Google Play ya, bisa lewat Alfamart dan di Indomaret. Udah itu yang paling menurut aku paling gampang, paling enak juga ya, karena pasti ada di daerah kalian, pasti ada dua toko tersebut ya. Nah kalau misalnya yang pulsa ya, kalau yang pulsa aku tidak rekomendasikan, karena kenapa, pulsa itu menurut aku nanti harganya tuh dia jauh lebih mahal. Jadi misalnya harganya 17.000 ya, kalau misalnya kalian pakai pulsa itu nanti bisa ini, bisa sekitar harganya itu 30 ribuan. Misalnya kan ini paket AW Hip Hop kan 18.000. Kalau misalnya kalian pakai pulsa itu nanti bisa harganya 35 ribuan lebih. Jadi lebih mahal dan menurut aku kurang worth it kalau pakai pulsa ya. Cuman itu kembali ke kalian. Tapi sejauh ini di Avatar World itu nggak ada ya, kalau nggak salah pulsa nggak ada di providerku di sini ya. Tuh tulisannya kalian bisa lihat ya, tidak tersedia kayak gitu ya. Oke, udah paham ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu aja pembahasan video kali ini ya. Semoga teman-teman yang mau beli paket item di Avatar World bisa beli ya. Dan aku sarankan untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang sudah paham pembelian seperti ini, biar teman-teman bisa mendapatkan paket itemnya di dalam in-game-nya kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Sudah paham ya? Jadi yang komen-komen, "Bang, cara beli paket itemnya gimana, Bang?" Sudah aku jelaskan di video ini. Ya, teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman untuk membeli paket itemnya yang ada di sini ya. Bebas kalian mau pilih apa aja. Yang penting uangnya ada dan sudah izin juga pastinya, ya. Jangan diam-diam. Kalau misalnya kalian dari hasil nabung ya nggak apa-apa ya, itu kembali ke kalian aja. Cuman kalau misalnya pakai duit orang tua harus izin terlebih dahulu ya, nggak boleh sembarangan. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.